kasus kejadian beberapa kasus yang terjadi di wilayah Polrestabes Bandung. Jadi ada beberapa kejadian kasus curat, curanmor, curas, pembunuhan sajam, ada 21 kasus yang terjadi pada saat menjelang Idul Fitri. Ini jadi kasus-kasus yang terjadi pada saat bulan suci Ramadan sampai dengan hari ini. Jadi kasus-kasusnya adalah 21 kasus curat, curanmor, curas, pembunuhan, aniaya sajam dan premanisme. Untuk tersangka ada 28 orang. Untuk barang bukti yang bisa kita amankan ada ranmor R2 25 unit, HP 5 unit, pisau 4 bilah, golok 4 bilah, linggis 1 buah, celurit 2 bilah, perhiasan emas 40 gram. Kemudian untuk modusnya yaitu perampasan 4, bacok atau tusuk korban 3, kunci palsu 3, keroyok 5, ancam sajam 5. Sehingga kasus-kasusnya tersebut adalah rata-rata pasal 363, 365, Undang-Undang Darurat, 351 dan 1. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.